Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu iltiqa'u basharatai rajuli wal mar'ati qalallahu ta'ala awla mastumun nisa awla mastumun nisa'a ay lamastum kama kuri'abihi wallamsu al-jassu bil yaddi kama fassarahu bihi ibnu Umar radiyallahu anhumah wal ma'na fin naqdi bihi annahu madinnatu lil iltizazi al musiri lishahwati wa misluhu fi zalika baqin baqiyus suril iltiqai fa ulhiqa bihi wa utlika alayhi fil babi Al-lamsu tawassu'an illa mahraman fala yanqudu lamsuha fil adhari yannaha laysat mahallan lisyahwati wassani yanqudu li umumin nisa'i fil ayat wal awwalu istambata minha ma'na khassasaha wal mahramu man haruma nikahuha binasabin aw ridain aw musaharatin wa sayati bayanu zalika fin nikahi ilah bismillahirrahmanirrahim as-salisu bermula yang ketiga perkara yang membatalkan wudu iltiqa'u basharatai rajuli wal mar'ati itu bersentuhan ataupun bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Qala Allahu Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, "Aw lamastumun nisa'ah" atau "lamastumun nisa', kamu sentuh akan perempuan." Makna la mastumun nisa ay la mastum dan makna la mastumun nisa kamu sentuh akan perempuan kama quri'a bihi sebagaimana barang yang dibacakan orang bihi dengannya barang jadi yang keleh perkara yang membatalkan wudu adalah bertemu dua kulit laki-laki dan wanita. Awak tak tupeh kulit urang agam dengan kulit urang inang nya membatalkan wudu. Toh dalil tupeh kulit urang agam dengan kulit urang inang membatalkan wudu. Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Aula mastumun nisa. Ya. Menyatakan lahir daripada ibarat la mastumun nisa. Otak tabuh makna segala menai hina menai oleh mufasir. Ataupun sentuh menyentuh ataupun kamu sentuh menyentuh akan perempuan. Nyan makna ji. Akan tetapi geboh makna la mastum dengan la mastum. Berarti bukan musyarakah. La mastum, mutaadi menteng. Kamu sentuh akan perempuan. Kah, nyan sebagaimana barang yang dibacakan orang dengannya. Berarti nah bacaan la mastum. Nah satu kiraah. Walaupun hinan mutulih la Al-Quran. La mastumun nisa panjang bakla. Ada satu kiraah tidak panjang padalah. La mastumun nisa langsung. Makanya maknanya adalah ataupun kamu sentuh akan perempuan. Jadi getanya sentuh urang inong. Nyo dapat membatalkan wudhu. Getanya sentuh urang inong.
dapat membatalkan wuduk. Kah? Pemakna sentuh hina tungku sehingga menyatakan dalam ayat beras sentuh. Sentuh. Maka nebo makna sentuh walamsu aljisu bil yadi. Bermula sentuh ataupun alamsu jasu makna di menyentuh dengan tangan dan makna lumsu be lamsu dengan lumsu. Berarti sentuh dengan tangan. Kama fasarahu bi Ibnu Umar sebagaimana barang yang telah ditafsirkan akannya barang. Fasarahu sebagaimana barang yang telah mutafsirkan akannya lamsu bihi dengannya jasul yadi sentuh dengan tangan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begridha li Allah untuk Ibnu dan Umar. Kah? Jadi makna lamas, lamas lumsu. Lumsu ini sentuh dengan tangan. Ha? Makna lumsu sentuh dengan dengan tangan. Hanya makna lumsu sentuh dengan tangan. Jadi makanya aku pegang hino. Ya, sentuh. Ini tercok oleh makna tu. Sentuh dengan tangan. Urang agam dengan urang inang. Nyo dapat membatalkan wudu. Memang kita cara berdalil. So yang tukang tafsir makna lumsunya sentuh dengan tangan. Iaitu tafsir Ibnu tafsir Ibnu Umar. Ibnu Umar nupegah makna lumsu. Nyan adalah maksud dalam ayat dengan lumsu. Nyan adalah sentuh dengan tangan. Teman tiga nyan pakan sampai juga tafsir menan. Pakai sampai ke tafsir menan. Dikarenakan kalian juga na syawahid. Na syahid. Na bukti. Na tukang penyokong. Sehingga oleh Ibnu Umar berani mentafsirkan dengan lumsunya adalah sentuh dengan tangan. Pakai karena na dalam ayat yang lain. Nekun li Allah. Falamasuhu bi'aidihim. Kemudian menyentuh oleh mereka itu akannya bi'aidihim dengan tangan mereka itu. Maka daripada ayatnya ke? Dipaham oleh Ibnu Umar. Lumsun adalah sentuh dengan tangan. Ya lumsun, sentuh dengan tangan. Ya. Kah? Kalau enan? Kah? Cuma putar kaitan atakannya. Nya intinya. Pakan awla mastumun nisa. Menjadi dalil yang bahwasanya bersentuhan laki-laki, kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Nyo ayat aula mastumun nisa nyo payang. Ilikut pun au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ya, ata ilikut ipai. Ipai ataba, kaba pun ipai. Ka. Jadi dilikut nyan nepegah hede. Cuma kene wa in kuntum junuban fattaharu min salah. Ya kan? Pokoknya panjanglah ayatnya. Sampai-sampai ukunji au jaa ahadun minkum minal ghaid ataupun telah datang daripada kamu minal ghaid daripada yang keluar toh. Ipai salah satu daripada dua jalan, bak kubur ataupun dubur. Kemudian sambungan ayatnya angkanya au lamastum nisa ataupun kamu sentuh akan perempuan. Kak, teman kiban je ke dalil kepada meruntuhkan wudu. Rod uku ai pak eh. Guyu tayamum. Kiban ku uku ayat kan? Ha? Falan walam tajidu ma'a, falan tajidu ma'a fatayammamu sa'idan taibah. Seandainya hana merumpok air, hana ia nyoguyu tayamum. Guyu tayamum. Jadi ahwate guyu tayamum sama dengan sab kananyo aula mastumun nisa gatah ipa ba au jaa ahadum minkum ba ayat likut ayat likut di maka sama hukumnya. Berarti menyentuh perempuan, laki-laki bersentuhan dengan perempuan juga membatalkan wuduknya. Lagian cara untuk gepedah
geper dalil. Ya, ini cara-cara untuk geper dalil. Jadi menan. Kibar? Tersentuh maksudnya? Kan sengaja disentuh. Munyo bak masalahnyo nyo amdan kana au sahwan bisyahwatin au ghairiha yang sama mandu. Berarti apakah bersentuhannya dengan jalan sengaja ataupun bersentuhannya dengan jalan lupa? Bersentuhannya na menimbulkan syahwat, bersentuhannya hana menimbulkan syahwat, ataupun dia itu tahu mengetahui yang bahwasanya bersentuhan itu dapat meruntuhkan wuduk, ataupun dia itu tidak tahu, ataupun bersentuhannya dengan orang yang masih hidup, ataupun bersentuhannya orang yang sudah mati, ataupun dia itu orang yang dipaksa, semuanya atas nama bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, maka itu membatalkan wuduk. Umum. Kan? Dah? Watai ke pegah? Nau ke? Nyo eh cara perdalil ni leh. Tuh cara perdalil. Munyo getanyo itibit iya. Balik datuk iya kanyo kan? Munyo hana iya di ketika odor iya. Apakah budoh hana iya? Kanyo gita yamom. Begitu juga. Urung yang katepeh. Urung ino ngon urung agam. Nyan juga ketetipkan hukum yang ada ego kita ya. Kita ya mau maka sebutlah hukum. Nyo cara istimbak hukum. Sebutlah hukumnya iaitu menyentuh ataupun tersentuh jumlah bahasa kita yo. Uri ino ngau ragam nyo adalah berhadas. Sama lagi ra'id, sama lagi keluar sesuatu daripada dua jalan. Yeah. Ka? Ka bukalom? Nyan ehnan ka bukalom? Ka. Ka. Yeah. Wal makna dan bermula makna. Dan bermula makna pada runtuh. Pada runtuh itu. Bihi dengannya sentuh. Annahu. Itu bahawa sesungguhnya sentuh. Madinatu lil istizal. Lil istizat. Itu tempat sangkaan bagi kelezatan, merasa lezat, merasa enak. Al-musiri yang memberi bekas ianya kelezatan li syahwat bagi syahwat. Kah? Ya. Jadi maknanya adalah alasan. Alasan bersentuhan kulit urin ina dengan kulit uraga meruntuhkan wudu adalah na tempat zan untuk merasa lezat. Yang mana merasa lezatnya, merasa mangatnya memberi bekas bagi syahwat. Jadi na madinah syahwat nak kena. Na sumber syahwat. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ada sumber syahwat. Gara-garanya ke sehingga bersentuhan dengan tangan, bersentuhan dengan tangan maka dapat membatalkan wudu. Nampak? Alasan bersentuhan dengan tangan dapat membatalkan wudu karena di situ ada yang namanya sumber kelezatan yang memberi bekas kepada syahwat. Yang alasan. Wa misluhu dan bermula misalnya sentuh pada demikian. Baki suri itu ketinggalan surah-surah iltika. Ketinggalan surah-surah bertemu. Fa'ul hikabih. Maka dihubungkan akan ianya ketinggalan surah-surah bertemu. Bihi dengannya sentuh dengan tangan. Bihi dengannya sentuh dengan dengan tangan. Ya, kaile. Berarti munyo tak paham dalam zahir ayat. Makna lamsu yang kan tafsirkan oleh Ibnu Umar adalah sentuh dengan tangan.
Jadi bila kita perempuan menyentuh laki-laki dengan tangannya, laki-laki menyentuh perempuan dengan tangannya, maka itu dapat membatalkan wuduk. Bahkan dapat membatalkan wuduk sentuh dengan tangan. Dikarenakan sentuh dengan tangan ini ada sumber untuk merasakan kelezatan yang memberi bekas kepada syahwat. Sedangkan yang sama, yang sama lagi bunuh sentuh dengan tangan, bak masalah sama-sama nak sumber untuk bersyahwat karena merasakan enak, itulah perkara-perkara yang lain yang atas nama bertemu. Itulah bersentuhan yang dengan tangan. Jadi kulit, kulit yang lain di seluruh tubuh bersentuhan dengan orang inang, maka itu juga sama pada sama-sama ada sumber untuk bersyahwat. Berarti gekiaskan bak sentuh dengan tangan. Maka hana meceh tupeh dengan jarak awak. Dup tupeh berarti dengan bahu. Yang penting mana kulit dengan kulit. Baik nak lepek. Yang punya terkedi tupeh kulit walaupun kau dengan jarak, yang tetap hukumnya membatalkan wuduk. Pakan pak gecok dalil. Gekiaskan berarti bak sentuh dengan tangan. Alasan sentuh dengan tangan membatalkan wuduk karena nama zina syahwat. Berarti bersentuhan kulit yang lain yang kan dengan tangan juga ada madinah syahwat. Berarti sama hukumnya. Berarti berlaku hukum kias inan. Yang kan enak? Dia bukan sama satu memisah kan yang tadi. Memang bukan dibit surah, kita mau surah lain. Dia tersentuh pun membatalkan wuduk. Gimana? Mana bahkan lama setumbuh. Mutaadi. Sehingga bahkan lebih cerah tersentuh membatalkan. Faham tu kan terjadi mutaadi dah memang disentuh. Memang bibit tadi bun tadi menyentuh baru betul. Makanya hinallah khilafiyah pendapat para ulama. Hinallah mahal nidak para ulama. Dikarenakan dalam ayat bunuh lamas tu muta'adi, kaya kan? Muta'adi. Ya. Jadi hinolah na ulama yang mengatakan hanya orang yang menyentuh saja yang batal. Sedangkan orang yang kena sentuh dia tidak batal. Tapi pendapat yang kuat sama, orang yang kena sentuh juga batal, orang yang yang menyentuh juga juga batal. Ya, maka yang urun yang kena sentuh anak batu ni mematu. Bang, orang yang sentuh tak betul. Orang yang sentuh tak betul. Hana mana ni ji? Munyo terkedi lain pendapat yang kuat. Orangnya ketinjau bak alasan. Alasan betul apa kan? Karena merasakan kelezatan. Tema watai cepek. Mandua merasakan kelezatan. Jadi mandua betul. Mandua betul. Nya munyo tekedi tekedian. Mam munyo tekedi pendapat yang lemah. Ya memang kecak zahir ayat. Urung yang menyentuh mentang yang betul. Ya, sedangkan urung yang kena sentuh hana apa? Hana betul. Ya. Nyo. Nyo antar mazhab mentang dan sebab mazhab. Tetapi mazhab, walaupun dek nama mazhab yang lain, tapi nyo mentang dua lingkup lintas mazhab pun dah ada tanya. Makanya, ya, munyo dek di getanya dan taklid lagi contoh urung jak nyo permasalahan luka sebenarnya. Tanya jak kedai warap kadang-kadang urina dengan uragam tempat-tempat ini han sanggup terjaga uduk lagi getanya. Nyo han apa ya getanya untuk ya balik mazhab, ya ikut mazhab lain. Tinggal itu beramal dengan mukabil adhar mentang. Muka Muhammad mengambil adhan. Ada berapa adhan itu yang mengatakan sama? Ya. Sebenarnya mana?
Beda antara masu dengan lumsu. Munyo masu nyo memberi bekas di syahwat, memberi bekas dengan kepada syahwat dengan batin kaf. Ha. Nyan munyo munyo masu. Atai kun masu nyo khusus ini. Sentuh dengan batin kaf. Dengan telapak tangan. Tapi otai kun lumsu nyo memberi bekas di kayo kan? Yang bahwasanya dengan bertengkah fitem dan juga dengan bukan bertengkah lebih umum. Maka lebih umum kata lumsu dengan masu. Munya masu khusus kepake bak sentuh dengan telapak tak? Telapak tangan. Munya masu sentuh dengan telapak tangan. Tapi munya lumsu nyo sentuh dengan dengan telapak tangan dan bukan telapak tangan. Ka cuma hino, ha hino. Makna lumsun hino nyo kag tafsir le Ibnu Umar. Dan tafsir Ibnu Umar nyo makna lamsunyo dengan sentuh dengan tangan, igaknya juga nasyahid. Toh fala masuhu bi aidihim ngan ayat yang lain. Atenkeun li Allah maka menyentuh dengan tangan. Pekakeun fa masuhu. Ha, makanya lagian. Ha, jadi ke masalah ente orang yang kena sentuh pakan batu nyantik khilafiah. Khilafiah. Yang kajilah ile bersentuhan kulit urina dengan kulit uragam nyo batu wudu. Apakah dalam keadaan tua? Apakah dalam keadaan sengaja? Apakah dalam keadaan bangai je hanya depu ataupun idepu ipaksa dan lain segala macam atunan katepeh nyo tetap tetap batu pakon karena alasan batalnya adalah madinah syahwat. Ini alasan dengan. Alasannya adalah merasakan ada sumber untuk merasakan kelezatan yang mana kelezatan ini membawaki kepada syahwat. Ini alasan. Maka menyanyi alasan walaupun tua dulu depeh tetap mangat merasa lezat syahwat. Kengka tua tu mahu tak pukul hantar depu kita yang hukum lagian. Mak tak depeh ke syahwat cik. Ha, makanya Na Madinah syahwat. Kiban? Kau orang tua ada di syahwat. Kau mesti ada di syahwat. Itu juga ada perin. Nah, cik. Nyan orang, walaupun orang inang katua rentam, gelung ikut dengan ek dele, tapi na Madinah syahwat ini. Na Madinah syahwat. Yang hana banu mit. Anak mit yang galam trok berarti batasan dia itu membuat getahnya rindu, membuat getahnya galak ataupun bergairah, bersyahwat. Ha. Yang hana berarti. Tapi mu yang dekedir orang tua, tetap. Ya, dekedir orang tua tetap. Yang hana pengaruh je. Kiban? Amrat menyutupeh sama acit. Nauke. Ya, nau. Nauke. Sebenarnya nauke. Ya. Kau nak pegah jina memang kau pisah? Jadi buno watai kau pegah kau nyoba bersentuhan dengan urinong. Watai kun bersentuhan dengan urinong. Itibit laju. Bayangkan bersentuhan anggota yang ka pukul mempisah bau rindu. Yang menurut pendapat yang kuat hanya berarti menancit itibit laju sentuh amrat yang hasan. Amrat yang hak yang hasan. Tahu amrat yang hasan itu? Oh, anak mit agam yang lagak aja dengan rindu. Ha, nyata sentuh. Nyan menyata anda yang tak sentuh. Amrat yang lagak. Nyan hana meruntuhkan. Hana meruntuhkan wudu. Kak,
ka. Ya. Wa utlika alaihi fil ba al-lumsu tawasuan empat gepegah ke ha? Dan itlakan di atasnya bertemu pada bab kan akan lumsu tawasuan karena tawasuk meluah-luah ibarat ha luah-luah ibarat jadi hino bab masalahnya pakai enggak kena dengan lumsu kayo kan padahal buno bermakna mandum atena bersentuhanku kulit nyan berarti hanya untuk meluah-luah ibarat berarti cakupannya lebih luas. Kayak punya kereta kelelang ketak biar lain watakun dengan lamsu iaitu memberi bekas bersyahwat dengan batin kaf telapak tangan dan dengan bukan telapak tangan lebih umum di cangkauan ni. Tapi punya masu khusus sentuhan dengan telapak telapak tangan. Ya, nyo perhatikan. Kemudian mengenai tentang masalah uragam ngaurinang bersentuhan kulit uragam ngaurinang nyo dapat membatalkan wudu. Nyan uragam da urinanya beryakin bubetoy agam dan bubetoy inong. Kayo kan? Ha. Nyan kalau langkah yubi yakinan kena beryakin. Bu'o'o agam. Bu'o'o inong. Lama asyok. Tidak berserta asyok. Ragu-ragu. Alah inong alah agam. Han ajalah. Tak kena agam bikin inong bikin. Ha. Nyan hana runtau tu. Walau minal jini fima. Walaupun daripada jin pada keduanya. Berjelah di. Jin agam, jin inangnya berjelah. Tak tentu jin agam. Jelah mesti jin urung agam. Mesti contoh urung agam. Sentuh jin inang. Jelah jin inang. Yang betul. Menanti sebaliknya. Menanti mesti tak sampai jin ni. Jin agam. Isentuh jin inang. Jin inang. Disentuh. Jen agam. Kayo kan? Nyan tetap munyo seandainya yakin jelas nyo batu tu. Ya. Ataupun pada salah satu keduanya. Kiban. Jennya hi jen. Cuma jennyo ji rupa-rupa dro ni kegalak-galak. Makanya aku pegang walau ala ghairi surati adami. Walaupun berarti dia ada selain bentuk adami. Haisu ulimat mukhalafah sehingga dimaklumkan akan perbedaan. Datuk orang beda. Jijilah agam. Walaupun bentuknya bukan bentuk manusia. Walaupun kan bentuk manusia. Jadi jelah. Yang penting bentuk agam, statusnya agam bersentuhan kulit dengan inong. Walaupun kede nyong pama mesti bak urung kan dengan bentuk manusia mesti tapi urung je. Nanti bak jen. Hijen juga tapi jelah dia agam ya. Jelah jen dan jen inong. Yang lagi yang cit. Pokoknya udah tak beda nyo agam nyo inong. Kibar mayat? Batu. Kita itu menyentuh mayat batal. Urung yang udep dah sentuh batu tu. Urung yang mati dah sentuh batu tu. Yang hana batu mayat. Tanya batu. Kakak, apa? Tadi benar akan apakah? Lagi suruh jaro yang kata bisa. Ini benar ada batu tu. Pendapat kuat. Pendapat kuat. Alal asah. Kan saban kejadian mayat suci. Ha sama. Ha sama mayat mentang mati. Mama mayat nak putus. Ha? Kamu yang anggota mayat dah putusnya. Nyo hendak putus. Makanya hai tunggu. Nyan budaya model watem linggai urang berarti jak kata nyo hanam pupu mucak pijak ya cum-cum mayat nyan ya hanam pu tapu. Urang inang ya cum mayat agam mahram kan kaya cum pu ya cum la kogop ah. Ya harum. Kongka. Mayat hana dosa di pernah dosa mayat ke mate. Mayat ke mate ya. Ke mate. Munya mayat ke mate hana dosa. Ma urang ya udep
dina tak ada hukum mentang. Maka budak tidra urang nau tu, tidra urinang nau tu. Ya cum mayat agama cum betelak mudah cum terakhir. Purutan di nyam haram ni ya cum ya. Nyam betul tu. Nyam beraya kajuk boh ya. Dia cum lape tarik yang pu kena pu. Pu kena. Ya kafan. Ha. Makanya ini kan yang cum-cum ya, yang cum-cum ya, nyen awak mahram mentang. Ha, yang cum bersentuhan kulit. Cum batalak mesti hanam lepeknya mahramnya. Selain baknya be. Mesti dibayangkan dia meninggal mesti anak gadis meninggal. Tajak dia orang nak pemecat tak cum. Walaupun dia kamu tak purutan. Jadi nyan walaupun seolah-olah he got, nyan ke hana got. Kayo kan? Lah berarti buno urung mesti seandainya lagi contoh buno yang meninggal nyan adalah lako ke? Nyole purmo hana bengeh gila pakai. Pada bengeh ke tengah berduka. Hei jak urinong ke ya cum. Nya biasa dia meninggal kan abu-abu nya. Dia meninggal mesti abu-abu dungu-dungu. Kageja urinang mutoh kan nak kejak buat bagian kageja katarik nyo cum tiga ke depo kena kanyo kan bele nyala kogak bukan ya nama haram dua hana buat cum jut lape be langsung ya pekap bibi kena batalak gok kena walaupun mayat bunuh hananya ni ji hana runtuh wudu bak mayat hai mayat pernah hukum bak mayat ayo kan mantayo nyo tayo yang jadi masalah hanjut ya ani nang ana agam yang debai boleh ani nang ana agam boleh ya. Jadi? Ya, tentu. Ha? Tentu mesti. Banyak kau. Ya, kau makan. Kau makan. Kau makan. Kau makan. Yang tersentuh pun tak puja. Ada apa budaya? Ya, kenang pun. Kan kenang boleh pun nak kenang jarak pun hana. Nak kenang kulit. Nyo yang kena pegang nak kenang kulit. Bersentuhan kulit. Berarti punya tersentuh boleh hana betul. Hana runtuh tu. Mesti nak orinang panjang ke deh. Mesti dia semayang. Orinang nyamban panjang. Dia kedekam salah. Mudah tak mamat. Ya hana runtuh tu. Hana runtuh. Hana runtuh tu. Kan juga penghalang. Kan kulit. Yang boleh macam tu. Mam kira mat kau kenang sikit tu dah pula hana munyo kenang hana batu tadi dia penghalang ah dia penghalang dia kena hana kenang kulit hai mesti hana kenang kulit berarti dia penghalang Allah kemaluan mereka. Nyan yang kepuk ke deh hidung. Yang kepuk deh hidung. Nyapa yang mateng? Nyokai. Hai, munyo bak nikah deh kan munyo bak nikah. Kan naturah nyo masalah jin buno. Kan naturah pati urum kawin ngan jin. Urang agam kawin dengan jainong kena surah butoh inong bubutoh inong baro jeut kena begah de nyan kiban ku le urang agam mengkawin dengan jen yang butoh jen inong nyan ku pegah boleh watak boleh wa watak jeut sengkol pu ye sengkol jeut watak jeut wa jeut watak walaupun kede jen inong nyan kan datu bentuk manusia. Hai jennyo kan je ipurupa ke bayang lah adi jen. Ino jennyo ipurupa mesti lagi bentuk mesti contoh kameng. Kameng ipurupa roh lejen. Dia kali dalam kawin. Ngan jennya. Jen inong nyan. Kali dalam kawin. Dia otak jut. Walaupun buna kan bentuk manusia. Manusia. Ya. Nampak apa kau? Ya. Kan watak kameng ya watak jen. Watak. Watak jen. Ya. Kah? Kah belum? Ah, jadi lagian, ha? Eh?
lagi kan? Aku buat masalah mana? Oh, buat masalah apa? Masalah dari anggota yang buntu mana? Apakah anda dapat apa lagi surah hukum najis buat anggota baki? Anggota binatang angkat bercerai. Sabar dihukum najis, sabar lagi apa? Bukan dikira baki kan? Mana aku kah ni? Yang binatang bercerai anggota haji, yang anggota yang akan bercerai yang menajis dikira lagi roki. Mereka kan satu ikan, mana mereka kalian? Ini memang bunuh hukum tersentuh mayat inang hana runtuh itu. Tapi, kebarang? Keban. Yang tersentuh mayat inang otomatis itu disabar dengan tak sentuh anggota urinang yang kau berpisah. Jadi kata apa hukum di? Kenapa kan dia beda? Beda? Karena mana? Hanya aku kulit urinangnya. Nak aku urinang? Tak sentuh anggota yang kau terlepas pada urinang. Nak aku urinang? Jara urinang. Hanya menyatu dengan urinang. Makanya di ini buno atai ku pegah buno urang agam urang ino nyan bu yakin mati mateng mutasel mandu nyo bab masalah tu ha. Makanya nyo lebih jelas juga kalian nyo lebih jelas. Jadi watai kun buno ko nyo basyaratai rajuli wal marati basyarahnyo kulit luar yo yang deh yo kulit hanati kulit dalam. Maka itamong dalam hukum kulit luar termasuk bati lisan lidah nyo kulit no. Maka mat lidah mat li bersentuhan bati lidah urinang lidah orang gambet yang kibang kejadian nyan betu tu nyan betu menancit tu ku lusatnya gusi nyan gusi bupak pati gusi uragam ngan kulit uring inang pupu kulit gede pokoknya kulit nyan batu tu nyan batu tu karena hukumnya nyau hukum masyarakat kai leh yang hana antu kepegah hukumnya terpegah tapi yang hana boleh ya hana. Kemudian berarti igau ya hana je mamak igau ri inang ya hana betul tu ka olnya ukai nya ni hana. Tapi lagi contoh bunuh lidah nyan golongkan kepada kulit guthi golongkan kepada kulit igau hana igau hana mesti contoh nya sebagai contoh utayo lidam kawen tu. Kawin kata kau yang urinom kawin, ngaurinang kawin. Muya tapeh urinom, tapeh kulit uragam ngaurinom lakong ngan isteri. Lakong is? Kalau lakong suami, lakong ngan isteri. Lakong ngan isteri, nyan batu. Batu tu, kengkai leh, batu tu. Ino budah pun. Budah tidur lakong, litung tu, yak mat igoy na, igoy mat. Nga igoy panjang leh metek, dalam imat igoy nanti. Nyana batu tu. Menancit boleh mat. Bu? Boleh syarun. Oh mat. Oh, hana betul tu. Ya, hana betul tu. Ya. Kau kan? Mancit ukai, hana betul tu. Ya. Kaya. Kemudian wategekun buno bersentuhan dengan urang inang. Kau kan? Uragam bersentuhan kulit dengan urang inang, itibit laju. Bersentuhan satu anggota mubanon. Mubanon konyo yang ka berpisah kan? Yang ka baik, yang ka bercerai daripada urinang. Ka? Ha? Anggota yang ka berpisah daripada urinang. Ha, makanya dipelihara dengan urinang. Fa innahu la yang kudu ala asah. Nyan hana muntuh ka wudu menurut pendapat asah. Makanya berumpak nunggu. Jarak urinang bak jalan ni deh. Lekiban gak nyan jadau ketinggal inan. Lekiban bagjak-jak tinggal jadau inan berjalan. Gaya ada gua je tua kecok penuh. Bedah uragan berempak gak cok gak pulang masa kere. Nak utuk gua yang masjid. Hana betul nyan tu. Surah umpama ngak bagah hana turah. Ka? Hana betul tu. Menurut pendapat asah. Ka? Ka?
Oh, nyan mano? Nyan urung kan? Nyan hanale tabiat yang salibah ya. Munyo seandainya jaro nyan titik bakal ada runci yo. Nyan tabiat salimah urung. Munyo titik jaro ini hadi mecok bi. Nyan tabiat salimah urung. Tapi munyo seandainya na titik jaro hinan. Itu biat mani ngani mak jaro yang kulicu jaro mentong dan bilang. Nyan cawak pungo ya. Nyan cawak pungo menyenang. Lagi contoh bersentuhan kulit uraga mau kulit uraga walaupun ibu dah bahu deh mengacakat begah kena urus homoseksual ni nanti urinong pun kena lesbi depan kulit urinong kulit uraga nama tu tu ana walaupun musyawak ke deh pekon memang pada rasanya itu sejak ada madinah syahwat pekon cik nak urin lagi kan pungo tigam klo pungoi yang hana gelinyung hana mata ya berarti nyana fek berarti salah ada ini. Makanya hukumnya berlaku di uruf. Hanya itu jawab tidak uruf menan. Ya, makanya lagian. Nanti menancit sentuh amrat. Sentuh sidra uring yang lega janggutan saputan jikok lindah ada kelen. Kayokan. Nyan hana runtuh itu. Ya. Ka. Menancit so pegah mano ajuz ajuz allati la tashtahi urang inang yang tuha ataupun urang agam yang tuha nyoba surah urang tentu ka yang mana la tashtahi munyo surah bati urang tuha buno yang tentu urang agam sente hai tu deble gulung naik ke hai tu dek sente yang bau Quran ka tuha tapi alal asah fatang kidu runtuh tu menurut pendapat kuat. Kaya baik urun Tuhan kajimat hana le mencawat tetap runtuh uduk yang minat uduk lanjut walaupun Tuhan ke deh kaya yang kelegen makanya nyoi dalam cik nak pegah tunggu watagakeun buno fa'ulima annal lumsal maiti yang kudul wudhuul hayy sesungguhnya sentuh dimaklumkan bahwasanya sentuh mayat itu meruntuhkan wudhu orang yang hidup makanya mayat tunggu le ke mana kau kalau wudhu nah hai mayat ke mana watale ke mana kau nak wudhu ah nak wudhu mayat nah. Benda urinong gak mat tu mayatnya. Yang runtuh uduk, yang nak uduk urinong yang runtuh uduk. Mayatnya hendak runtuh leh. Makanya, kena tu biasa salah umpun benda yo. Tidra purumoh. Gecom lakau yang kau meninggai. Yang kali kita mana? Hai, baik nak com leh lakau ni. Pakar ni, pak kali kupu mana, kali kupu mana, bunuh, kali kupu tu uduk. Batu uduk mayat. Masai batu uduk mayat. Hana le, hana ada menyamai linong ro. Yang hanya to urang inong ko biak cem lekor kedayo walaupun ke mati tetap lekor kedayo ya. Ka? Ha. Yang menan. Tadi gelah-gelah ju, lagi nak ada begah. Ha. Menya salah kaka. Kaka begah hampak salah. Man matang kita baca ke mana salah. Lagi yang tiu ko. Hampak jelah hati ke begah no. Sentuh mayat meruntuhkan wuduk orang yang hidup. Bukan wuduk mayat. Orang yang hidup. Pun kulam reh. Kau pegah hati ni. Banyan bu. Mucre berarti tirau dek tirau mati. Mupisan pak eh. Maka kamu kau ini nggak langkau pun dia senjala kau ke? Kamu kele, nyata kau mencari satu mentong kan? Bahkan, kau surah bahkan tunggu fikir. Tidak uragam gak nyata kau mukawin dalam riang nanti draw perumoh yang God akai memang betul-betul saleh hati yang hati kepada aku. Maka urinang nyata singoh yang kenyan budia dari gak nyata singoh dalam syurga. Bahkan lebih
lebih lagak budia darinya ketimbang atas kesedia oleh Allah dalam syurga lain. Ya, atas lain doa aku. Ya, makanya boleh le jingat le budia dari pek boh. Menyo sanggup. Menyo sanggup. Nyanyo ah. Pu. Bujelah. Menyo masalah yang cik ajak kita hu dukun. Tak le pu demo yang. Tuan. Nyo hasil yo ilam haram yo ha lewat. Kiban. Kiban? Kiban si gaduk. Agam yang dia. Ya. Berarti contoh rino meninggal. Ura agam? Oh, jadi? Merumpok. Wa anna lirrajuli zaujataini. Sesungguhnya bagi sidra uragam nadu adra urina. Singgahlah syurga. Nadu adra urina minisai dunia. Daripada perempuan dunia. Wa bidzalika dimaklumkan dengan demikian dimaklumkan ishtiraku ahli jannah jami'ahum fi huri wa nisai dunia. Bagi uragam yang nadu adra perumah awateh udep landonya ka maka uragam nyan singo nyai ge nyan mandu bidadari ge nyan nyan juga permokean mentang mandu berarti sama antara bidadari surga dengan bidadari dunia musyarikat tetangga yang cik. Kiban? Urinonya kawin agam lain. Nyan dia kepilih. Dia kepilih. Berarti munya dekedi ura agam kenyo budia dari ke. Munya urino bidadara kemudian darah hai bidadara. Bidadara. Berarti munya bagi urino yang pernah mengkawin dua go hotel di landonya. Nyona hadis. Nah hadis. Sabu hadis mengatakan nyo dipilih kira gaknya lako yang gaknya nidonya yang paling god mundro gaknya. Yang paling god akhlak, yang paling gegalak leganya. Nyan dipilih bidadara bagi gaknya. Kan ada dua buah lako pun walaupun kadang-kadang awal meninggal lako yang paling godnya punya pilihnya akhirnya. Nyo nah hadis memang. Tengok dalam jutlah. Ha, putuh-putuh masalahnya.